di Twitter ya, bisa ikutan ngobrol sama kita tentang brave ya. Dengan cara ceritakan pengalaman kamu mengenai tindakan paling brave dan anti mainstream yang pernah kamu lakukan ataupun yang pernah kamu lihat. Ingat-ingat. Kirim jawaban kamu dengan mention ke @tunation_net dengan hashtagnya brave to be cool ya. Ingat-ingat. Kok saya baca semua ya, kurang ajar nggak ya? Kamu dikit banget cuma ingat-ingat doang ya. Ingat hurufnya R-nya harus ada 3 ya. Ingat-ingat. Huruf R-nya ada 3. Ingat-ingat. Dan 5 orang pemenang dengan cerita terunik akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah. Oke, kita langsung ngobrol aja, ada Maya dan juga ada Pastor. Realto, Mario, ya. Ini sebenarnya proyek ini sejak kapan berlangsung? Bener ngajak Maya, bener? Bener, susah ngajak dia. Ngajak ngapain? Susah banget. Ngajak kolaborasi. Iya, iya kolaborasi lah. Dari kapan ngajaknya? Kita 3 bulan ngebujuk dia. Wow, fokusnya 3 bulan. Dari mana awalnya kok ngebujuknya gimana? Awalnya sih dari label gitu. Label bilang, ini kayaknya lagu ini enaknya sama Maya nih. Gitu. Terus, kalian lah ngomong sama Maya. Aduh, bakalan nih. Susah nih, bakalan PR. Karena memang dia gak pernah mau diajak nyanyi. Tapi yuk, kenapa memutuskan untuk... Kok gayanya kayak Vincent nih si Mario nih? Iya. Topi, jas, janjian lo berdua? Iya. Oh, lo mau gantiin gue bro? Lo mah orangnya sensitif. Mbak. Tuh kan. Dia orangnya gampang sensitif nih. Zaman sekarang namanya baper. Baper lo terlalu bawa perasaan. Udahlah. Aduh. Cie. Gitu. Desta, dia gak bisa ngempan. Dia mempannya cuma nama lagu ini nih. Desta. Drop. Desta. Orang udah bete ditambahin bete lagi. Kan ikut-ikutan sih. Mario, ya. Tadi gimana kok akhirnya juga lagu ini gitu yang dipilih? Lagu ini sebenarnya benang merahnya lanjut ke album. Jadi rencana album keempatnya Pasto itu kita temanya itu recycle, repackage okay. Sama recycle gitu. Terus salah satu membawakan lagu-lagu orang. Iya, dari lagu-lagu Indonesia dari tahun 80-an sampai tahun 2000. Apakah satu album kolaborasi semua? Cuman 80%. Ada dua lagu yang 80%, kita pasangin sendiri ya. Jadi memang tema akhirnya konsepnya dirubah. Konsep okay. Albumnya dirubah. Awalnya kan kita maunya recycle. Yeah. Akhirnya dirubah. Jadi lebih ke duet. Tetap recycle gitu. Tapi semuanya. Ada sebagian lagu yang recycle, ada yang di... Duet apa trio nih? Kan lo bertiga. Kita hitung satu. Oh, iya, Pasto ya satu lah. Oh iya. Pasto ya. Tapi kalau bisa di albumnya jangan ada istilah recycle. Jadi apa dong? Membawakan lagu orang, kalau recycle itu kesannya kan dari sampah ya? Di daun ulang. Sebenarnya lagu yang dulu itu kan bukan sampah. Sampah-sampah banget. Iya bukan sampah. Pengertiannya kayak recycle gitu pengertiannya. Oke, tapi kalau berapa lagu yang sudah kalian kerjakan untuk kolaborasi ini? Sudah selesai semua. Sudah selesai? Berapa lagu? Nanya pertanyaan berapa lagu? Delapan lagu. 8 song. Mamai. Ya. Menurut Dikau, bagaimana Dikau. Dengan Pasto yang sekarang dengan formasi ada Mario? Udah pas belum? Hah? Formasinya? Aku sih pas-pas aja sih. Cocok? Namanya juga Pasto. Enak malah ngasih masukan-masukan sih. Aku banyak diajarin. Jadi Maya Tianti featuring Pasto, bukan Pasto featuring Pasta lagi. Pasto featuring Maya Tianti bukan? Pasto featuring Maya Tianti. Oh featuring bukan Maya Tianti featuring Maya, apa? Hari gue ngomong beli motor aman. Gak usah pakai itu. Sorry ya, ini hosan. Gara-gara lo sih ulet bulu. Oke, gak apa rasanya kalau udah Maya, Ain dan Pasto nih. Gantian. Aduh. Ya, mari maaf. Siap. Gantian. Tenang dulu, tenang. Oke. Tarik nafas. Ya, oke. Nah, bro, rasanya kalau kamu ke Tonight Show, tidak kita ajak main di Tonight Challenge. Di Tonight Challenge kali ini, gue mau ngajak Pasto dan juga Maya Estianti buat bermain di Berpacu dengan Mas Dedi. Let's go! Hey.
Karena Mencan lagi sibuk juga, ya. Jadi kita sudah hadirkan sekarang partner untuk Maya, yaitu Mecin. Silakan Mecin. Ya, Mecin. Ya. Oh, dikasih. Oh, bagi-bagi Mecin. Agak bolot ini, maklum ya, Mama ya. Benar-benar disiapin gimmicknya ya. Oh, Mecin ya. Jadi cara mainnya adalah, ini lagu-lagu. Wah, kurang saya ngelebelnya nih. Anda kan yang menyanyikan. Aduh. Lagu-lagu berbahasa Inggris yang akan diterjemahkan oleh Mas Dedi. Hai. Dan dinyanyikan oleh Mas Dedi. Silakan kalian tebak apa judul lagu dan penyanyi yang disebutkan oleh Mas Dedi. Siap? Ya, kita siap. Coba belnya dulu. Oke, silakan untuk... Oke, kalau gitu nanti yang kita akan pilih jawabannya yang pertama kali ngangkat tangan. Ya? Ngapain pakai bel kalau kayak gitu? Kalau ngangkat tangan, ngapain pakai bel? Pakai bel aja. Aksesoris, Pak. Pakai bel aja. Oh, pakai bel aja, oke. Lagu pertama, silakan berpacu dengan Mas Dedi. Aku tak ingin menutup mataku, aku tak ingin tertidur. Duo Maya. I don't wanna close my eyes. I don't wanna miss a thing. Dari? Idol Smith. Tepat sekali. Duo Mecin dan juga masih kosong untuk Pasto. Lagu kedua di berpacu dengan Mas Dedi. Tell me why. Katakan padaku mengapa. Baru katakan padaku mengapa. Silakan Pasto. I want it that way. Tell me why. Black, oh iya iya. Backstreet Boys. Tepat sekali. I want it that way. Tell me why. And nothing but a heartache. Tell me why. Terakhir berpacu dengan Mas Dedi. Jadi cintai aku seperti yang kau lakukan. Cintai aku seperti yang kau lakukan. Dua Mecin. Satu lagu. Love me like you do. Love me like you do. Dari Kelly Golding. Tepat sekali. Love me like you do. Dengan Mas Dedi dimenangkan oleh Duo Mece. Terima kasih kalau gitu buat kedatangannya Mece juga terima kasih. Aku pikir dia pintar. Pintar. Terima kasih Pasto dan juga Maya Estianti, sukses terus buat proyeknya. Terima kasih sudah hadir di Tonight Show malam hari ini. Si Maya wangi. Hah? Wangi enak. Iya kalau bau. Tadi habis dari WC dia. Dia bongkar. Lu gue puji malah ngatain gue. tapi Desta bagian jamban yang wangi kok. Oh, iya, makasih ya. Oke, Tonight Lovers, sekali lagi kita ingatkan. Ceritakan pengalaman kamu mengenai tindakan paling brave dan anti-mainstream yang pernah kamu lakukan atau kamu lihat. Kirim jawaban kamu dengan mention ke @tonightshow_net dengan hashtag brave to be cool. Ingat-ingating. Ingat hurufnya harus ada 3. Ingat-ingating. Sekali lagi huruf R-nya ada 3. Ingat-ingating. Jangan kurang atau lebih. Ting. Dan 5 orang pemenang. Ting. Ingat-ingat. Mendapatkan 5 orang pemenang 1 juta rupiah masing-masing. Yeah. Jangan kemana-mana. Habis ini kita balik lagi dengan harpis cowok pertama di Indonesia. Cowok pertama di Indonesia? Harpis cowok pertama di Indonesia. Cowok pertama di Indonesia siapa lu gak tahu? Harpis cowok pertama di Indonesia. Oh. Tetap di Tonight Show. Ya.